Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras warak ya, dari Kebumen Motor 1. Kali ini ada motor Jupiter. Ini burung hantu teman-teman. Jadi menurut yang punya, kalau pagi itu susah hidup, suka susah hidup ya. Kadang-kadang gampang dan kadang-kadang susah. Apa sih penyebabnya? Kalau seperti ini teman-teman, jadi untuk motor itu kan tiga ya. Satu pengapian, kedua kompresi, yang ketiga yaitu karburator. Ini kan masih karbu ya, atau turunnya bensin menuju karbu, seperti itu teman-teman. Nanti kita cek semuanya teman-teman, dan silakan simak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, ini catatan juga, kalau udah dingin ya, kalau udah dingin itu berbet teman-teman, kalau dingin itu berbet, tapi kalau udah panas itu enak. Oke, kita mulai ya. Kita cek, ini udah dingin ya teman-teman. Saya pegang ini dingin. Nah, kita lihat, coba kontak on. On di sini nyala ya. Coba setelah sekalian cek kompresi. Nah, ini gampang nyalanya teman-teman ya, dan kompresinya ada, lihat. Nah, digas malah mati. Nah, itu ya teman-teman ya, digas berbet. Kalau pagi malah justru susah hidup ya teman-teman. Saya tetap curiga ke karbunya teman-teman. Jadi turunnya bensin ke karbu, bisa telat atau bisa bermasalah, intinya itu. Kalau dilihat di kompresinya, kompresinya masuk ya. Kalau dilihat dari pengapiannya, pengapiannya masuk juga, karena ini motor ketika panas itu normal, atau istilahnya normal seperti itu ya. Kita bongkar, simak terus ya. Karburatornya kita bongkar dan nanti seperti apa. Sebelumnya kita cek dulu kenapa di apan-apan normal. Cara kebriwe geni malah orang lagi yang ngetes ki ya metu. Oh iya, nah gue ya. Jadi untuk pengapian, pengapiannya itu normal ya teman-teman, walaupun agak sedikit kecil tapi tetap masih bagus teman-teman, atau masih oke teman-teman. Jadi saya tetap curiga ke karbu ya teman-teman. Kita sempurnakan karbunya dulu, baru nanti kita bisa ngomongin pengapian ya teman-teman. Kita fokus ke karbu karena kalau pagi susah hidup dan berbet. Oke teman-teman, jadi kita buka ya. Kita cek selang hisapnya dulu. Selang hisap itu ini ya. Nah ini bro. Jadi ngucur terus ya teman-teman, harusnya jangan ngucur gini. Jadi ketika berhenti nggak boleh ngucur, tapi ini ngucur terusnya. Jadi menimbulkan berbet ya teman-teman, atau bermasalah ini kepenuhan. Jadi kalau kepenuhan justru malah berbet seperti itu ya. Ini harusnya, ini bolehnya itu ketika motor ini enggak muncul, jadi kayak los ya dari atas. Titik permasalahannya juga bisa ketemu dari sini teman-teman. Jadi ini udah muncul banget ya. Jadi dari bensin los langsung ke sini. Harusnya ketika ada hisapan dia baru mancur ya. Jadi kalau nggak dihisap ini nggak mancur. Tapi ini mancur terus. Jadi kemungkinan ketika berhenti bensin masuk terus ke sini dan akhirnya berbet kalau pagi. Jadi berbetnya itu karena berbet kepenuhan bensin, teman-teman. Itu ya. Kan kudune tinggal terus ya, ini orang tinggal lampu ya. Oke. Apa nu? Jeruper gue. Usah copet. Tunggu deh. Mau. Ada nih jalan, Mbak.
nih teman-teman, jadi kurang naik dikit ya. Jadi yang pertama, maksudnya biar pagi itu nggak susah hidup ya, kita pastikan dulu pilot jet. Ini pilot jetnya teman-teman. Nah ini pastikan dulu ini berlubang teman-teman. Bisa dihisap, bisa diterawang ya. Kalau udah berlubang ya, pastikan dulu ini berlubang, pasang lagi. Jadi kalau pagi kadang susah hidup seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan berlubang, terus satu lagi ya teman-teman. Jadi terlalu banyak di mangkok karbu itu menyebabkan berbuat ya. Kenapa saya bilang terlalu banyak? Ini juga karena keran vakumnya itu udah jebol ya teman-teman ya. Keran vakumnya udah jebol. Terus ini kita setting lagi. Ini kan terlalu dalam ya. Setting lagi. Nih. Congkel ke sini teman-teman, kita congkel dari yang ada ininya ya, maksud dan sedikit aja teman-teman, maksudnya supaya dia agak sedikit ngangkat ya, jadi pelampungnya agak ngangkat, jadi nggak terlalu banyak di bagian nih teman-teman. Oke, di bagian mangkoknya. Ke dalam gini. Ini jadi agak ini. Kita coba. Sip. Oke. Kalau dihisap itu klep-klep itu ya, berarti ini bagus ya. Jadi enggak terjadi kebocoran di sini. Ini menyebabkan bocor juga, teman-teman. Oke. Oke, setelah tadi pelampungnya dibikin agak naik dikit, maksud dan tujuannya, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, nanti justru malah kekurangan ya. Jadi kalau ini kan dugaan sementara, itu karena kalau pagi itu banjir karena keran vakumnya udah jebol, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah keran bensinnya ya teman-teman. Jadi kalau kemarin itu kan ngucur ya, jadi ketika dipasang ini langsung ngucur. Sekarang diganti yang baru teman-teman. Ya, kita pindahin dulu sini, ya. Sini. Oke. Oke. Ini kita tutup, kita tutup. Kalau bensinnya dia nggak ngucur, berarti sukses teman-teman. Oke. Dia nggak ngucur ya. Nah, kita coba isap yang ini teman-teman. Kalau keluar berarti normal. Oke. Keluar ya, normal ya. Oke. Oke, lanjut kita pasang. Sini. Di sini bensin. Lanjut. Nanti
Jadi kita coba apakah top chair atau enggak ya, teman-teman ya. Oke. Kalau berbet nanti kita setting lagi pelampungnya ya, teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu. Oke. Sebelumnya untuk ice-nya kita tutup. Ini belum dicoba ya, teman-teman ya. Nah, ini ice-nya yang ini. Nih. Oke. Kita buka. Nah. Cari yang kecil, ini. Pas. Oke. Oke, setelah ini kita coba. Jadi untuk pertama mengagak lama ya nyalanya ya, tapi nanti top chair atau enggak. Nyala, kita setting untuk menyettingan angin atau udara, teman-teman. Seperti biasa ya, jadi gasnya digedein dulu, lalu diputar bagian udaranya atau pencampuran udaranya sekitar 1,5 sampai 2 ya, teman-teman. Diputar ke kiri, teman-teman, jadi mentok seperti itu ya, teman-teman. Atau bisa disesuaikan kalau masih kurang pas atau masih kurang enak rasanya dan masih ada. Enak ya, udah respon banget ya, teman-teman. Beda sebelumnya. Oke. Kita dinginkan dulu, ini masih dingin. Apakah top chair? Saya review lagi ya, saya review lagi untuk tadi. Jadi penggantian ini, teman-teman. Terus kedua pelampungnya, jadi pelampungnya saya agak naikin dikit banget ya, teman-teman. Cuman berapa mili, setengah mili aja nggak ada ya, teman-teman ya. Jadi pelampungnya dinaikin dikit. Naik berikutnya adalah ice-nya, lubang ice-nya ditutup ya, ditutup. Maksud dan tujuannya supaya kalau pagi itu langsung ngisep ya, langsung ke isepnya itu. Jadi lebih padat atau ngisepnya lebih ser gitu ya, lebih mantep intinya. Dan hasilnya teman-teman udah lihat ya. Oke teman-teman, itu aja dari Kebumen Motor 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil akhirnya.